kalau tekanan darah tinggi lu udah mulai naik, kolesterol udah mulai gak stabil, gampang marah-marah, itu tandanya udah harus piknik. Harus ngelihat yang indah-indah. Tuh, liatin tuh. Kita nongkrong di sini langsung ngeliatin ke arah gunung tuh. Itu pas recommended banget tuh buat nyantai-nyantai di sini. Apalagi bareng-bareng sama teman-teman. View-nya bagus bener. Udah gitu bisa muat banyak orang. Ada kolam renang 2 biji buat dewasa sama anak-anak. Ada lapangan futsal itu, playgroundnya juga ada. Ada gazebo-nya juga. Lengkap di sini. Mau lihat enggak dalamnya gimana? Yuk, kita lihat dari depan yuk. Ayo. Nah, nih dia depan vilanya kayak begini, ye. Yeah. Iya, yeah, betul. Tuh, liatin tuh. Enak banget dah. Buat ini halaman parkirnya nih. Buat berapa mobil? Ah. 8 mobil. Gitu. 8 mobil muat. Banyak ini, banyak. Yuk, kita lihat dalamnya gimana yuk. Nah. Ini terasnya. Biasa kita nongkrong-nongkrong sini. Kang. Ini vila kapasitas berapa orang? Ini 40 bisa masuk. 40 orang. 40 orang, coy. Kenapa ya kita bisa bilang 40 orang muat? Ayo kita lihat kamarnya yuk. Ayo. Iya, Pak. Di ruang tamunya ya. Living room. Enak tuh buat ukuran rame tuh karena ada sofa-sofanya. Luas loh ya. Bisa buat apa di sini? Karaoke bisa. Oh, ada karaoke. Karena udah ada TV LED-nya juga tuh. TV LED. Wifi ada ini gratis. Nih, kamar yang pertama nih ya. Ayo. Wow, super kamarnya. Di sini udah tersedia satu tempat duduk ukuran queen. Terus ada ekstra tiga biji. Ada lemari ini juga. Ini buat Caca. Ah. Di dalam ada kamar mandi juga. Iya, bathtub juga. Wow. Ini kamar mandinya udah lengkap ya. Bathtub. Ada bathtubnya buat berendam. Ada kloset duduknya juga. Ada wastafelnya. Kamar mandinya luas bener, bersih lagi. Nah, ini kamar yang kedua nih. Ini kamarnya gak terlalu luasnya tadi, cuma tempat tidur sama. Ada satu tempat tidur ukuran queen, dikasih lemari ini juga, ada meja riasnya juga di sini. Dan itu apa? Ada kamar mandinya juga di dalam tuh. Jadi di sini udah ada duduknya, ada bak mandinya tuh, ada showernya juga. Wih, keren, lengkap. Iya, Bang. Kita naik ke atas. Yep. Ayo. Ikutin terus, Mem. Kita naik kelas juga. Iya, Bang. Ya, nah, ini atasnya luas, Mem. Wow! Luas. Gila lu. Buat tidur. Ini luas bener. Ih, jadi di sini nih karpet. Lantainya udah ada karpetnya. Dan bisa juga dijadiin buat tempat tidur. Iya. Yeah. Tuh, cocok kan gue bilang buat rebah-rebahan, kenapa? Udah ada extra bed-nya. Ada selimut juga tuh. Asalnya udah ada. Jadi kita bisa berjajar sini kayak ikan teri. Hah? Iya, ada balkonnya juga di sini. Tuh. Jadi udah ada balkonnya sini. Tuh, lihat view-nya bagus banget sini. Bisa juga buat ngegibah ya. Asik sini, bener asik. Hujan keren, men. Mantep. Liatin tuh. Dari sini view-nya tuh langsung tuh. Push. Atau gunung. Oke. Gunung berasa gede sini ya. Emang gunungnya gede. Emang gunung gede. Gunungnya gede. Kita cari tongkrongan yang lain lagi. Ah. Kamar lagi? Iya, betul. Kagak ada habis-habis ini kamar ya. Oh iya nih. Ada kamar lagi. Di sini udah terdapat satu tempat tidur ukuran queen. Ada satu lemari juga sama meja rias. Dan yang keren apa? Dari dalam kamar bisa ngeliat ke arah gunung langsung. Kamar mandi juga ada nih, tuh. Jadi ada kamar mandi juga di dalam sini. Udah ada bathtubnya, udah ada kloset duduknya juga, ada wastafel juga, bersih lagi. Anjir. Ini kamarnya masih gini doang, apa gimana sih? Masih ada lagi. Masih ada lagi. Wah, benar. Iya betul, silakan. Banyak banget kamarnya. Kalau bohong, bisulan ya 3 hari. Oh iya nih. Ini masih kamar lagi nih. Kamar lagi nih. Ini kamar yang keempat. Lantainya tuh udah dikasih karpet tuh ya. Di sini udah terdapat satu tempat tidur ukuran queen. Ada meja rias. Ada meja rias. Lemari. Ada lemari. Duduk santai sambil ngopi bisa pemandangan tuh. Wow. Kamar lagi. Buset. Kamar semua. Ini villa di rumah sakit. Banyak banget kamarnya. Di sini udah ada lagi tuh satu tempat tidur ukuran queen. Lantainya tuh udah dilapisin karpet. Udah aman.
gabung. Samping kita langsung kamar mandi. Jadi di sini nggak perlu rebutan kamar mandi. Tiap kamar udah ada kamar mandinya. Di sini udah ada showernya, kloset duduknya, luas di sini. Dan yang enak apa? Di sini kita banyak pilihan mau nongkrong di mana. Kenapa? Karena di sini udah ada balkon lagi tuh. Ini paling asik kalau buat nongkrong rame ya. Nah, tiap tempat nongkrong di sini enak, bagus banget pemandangannya. Tiap balkon tuh view-nya kita semua plong, terbuka semua. Ini kan lantai 2 ya. Lantai 2. Ada lagi. Ada lagi. 3 level ya. Levelnya beda-beda. Betul. Nah, kenapa di sini enak buat rame-rame? Jadi lantai atas sama lantai bawah, tengah itu terkesan menyatu semua karena ada void area terbuka ini. Jadi sirkulasi udara juga lancar. Ini buat kumpul. Ini lantai yang paling bawah ya? Betul. Di sini udah ada buat tempat kumpulnya lagi. Makan juga. Ada sofa-sofa, luas juga. Urusan logistik di sini. Meja makan. Ini urusan pelambungan nih. Kok tidak kosong masih sih? Yang masak mana nih pada anak-anak? Ini bakal keisi karena ada ruangan itu tuh. Ayo kita lihat. Ini lihatin tuh. Dapurnya luas banget. Lengkap. Di sini udah lengkap ya. Perabotannya ada penggorengan, panci, baskom, piring, kompor. Peralatan masak di sini udah tersedia lengkap. Masak nasi udah ada rice cooker. Ada sini juga. Di sini alat makan dan minum juga udah lengkap buat rame-rame. Ada kulkas juga. Untuk penyimpanan bahan masakan. Oh, ada kamar lagi. Ini kamar yang ke-6 ya. Udah ada tempat tidurnya tuh. Ukuran queen. Ekstra bednya ada lagi. 3 biji. Meja rias. Terus ada lemari juga ya. Lemari. Ini pemandangannya, view-nya ke taman. Yang sebelah sini taman, yang sebelah sono? Yang sana gunung. Gunung lagi. Gak rebutan nyari kamar yang ada view-nya. Kalau kurang lagi kamar, ada lagi. Masih ada lagi. Ini kamar udah berapa nih? Wih, kamarnya banyak, men. Banyak. Di sini udah ada satu tempat tidur ukuran queen. Ada lemari juga. Meja riasnya. Extra bed 1 biji. Di bawah ternyata masih ada toilet lagi tuh. Ini luas juga nih tuh. Di sini terdapat satu bak mandi, ada satu kloset duduk, ada showernya juga. Wastafel cuci tangan. Ya. Nah, ini yang gue demen nih. Kenapa? Ini area terasnya nih, teras sampingnya. Kenapa gue bilang mantap? Kenapa? Lu liatin dong. Dari sini bisa kelihatan dua view gunung sama dan view kolam renang. Iya. Yang ngawasin bocah-bocah lagi pada berenang. Kita ngawasin juga yang celananya melorot. Ngintip, bukan ngintip. Oh, bukan. Kita ingetin, awas melorot. Iya. Kalau udah terlanjur, nikmatin. Iya. Kita lihat ke bawah ya. Oh, ada dua. Bagian halamannya juga luas ya. Tuh, liatin tuh, kita baru turun tangga aja tuh udah ada halaman rumput buat barbekyuan. Kalau mau ke area kolam renang, kita turun tangga ini sedikit tuh. Wow, ini yang gue temenin sini ngapa? Liatin, sambil berenang di sini bisa ngeliatin ke arah gunung lo. Barisan gunung ada depan kita. Airnya bersih banget lagi. Bisa buat ngaca. Sayang gue jelek, males ngaca. Ini di sini udah lengkap. Tempat gelas ya. Udah ada toiletnya buat ganti. Yang mana? Pojok. Ada tempat gelas. Nongkrong ambil gitaran sama asik ya. Ada gazebo-nya juga, men. Ya kan, sambil ngadem-ngadem ya kan. Kayak lo dong gazebo. Iya. Kolam ini kolam renang dewasa, tingginya sekitar 1,5 meter. Aman. Jadi aman ya? Kayak kita yang bisa berenang, aman. Kalau masih takut, juga ada kolam yang kecil. Oh, kalau udah kebangetan bego nggak bisa berenang, masih ada lagi nih. Yuk. Kenapa dibikin ada 2 biji kolam renang? Nah, ini cocok. Tuh. Ini buat anak-anak. Ini buat bocah nih. Kedalamannya berapa? 5 meter. Cuma 1,5 meter. Buat anak-anak. Oh. Jadi buat anak-anak terus yang belum tumbuh gigi. Cocoknya di sini. Bocah tuh sambil main biasanya, berenang sambil main. Mana lagi? Nah, di sini ada area bermain juga. Yang benar. Ada taman di sini. Oh iya, sampingnya langsung playground-nya. Wah. Iya tuh. Playground-nya juga ada prosotan.
ayunannya juga. Wah, keren banget. Begitu playgroundnya itu dikelilingin taman-taman loh. Wah, seru banget. Keren, bagus, enak, besar, bocah-bocah ya. Bisa ya. Itu udah ada gazebo juga lagi. Iya, ngadem. Banyak ke tempat nongkrongnya. Iya, banyak ke tempat di bawah pohon. Nah, itu yang sudah sono, liatin. Itu area buat lapangan futsal. Bisa juga buat mainin games, Gin. Iya, betul. Rame-rame. Tuh, di sono. Ice breaking, bisa di situ. Pokoknya seru, guys. Seru bikin acara di sini. Buat acara rame-rame, cocok banget di sini. Buat mempererat tali silaturahmi, ya kan? Mempererat kekompakan. Tuh, keren. Lo mau main guling-gulingan juga nggak apa-apa. Ayo, kita mau nyiapin dulu, ya. Ntar dia pada datang, baru kita kerjain. Pokoknya, kalau nggak kemari, rame-rame, nyesel. Ayo kita jalan-jalan. Indonesia itu indah. Jangan di rumah aja. Jangan lupa jalan-jalan, bikin hati jadi riang. Ajak semua teman dan saudara.